Like a Stone. Sobat Receh, ketemu lagi sama gue, Baredovio. Kali ini gue mau react satu band, namanya Fujian Band. Sobat Receh, Fujian Band itu adalah band yang dibentuk di Bandung, yang digawangi oleh Ricci Setiawan vokal, Trisnois bass, dan gitar. Para personel Fujian Band mungkin sudah tidak asing lagi di mata dan telinga pecinta musik Indonesia ya, khususnya ya, karena mereka sudah cukup lama hadir di dunia industri musik dengan grup bandnya masing-masing, ya kayak 5 Minute sama Pas Band ya. Nah, jadi memang terinspirasi dari Jepang juga, dari Gunung Fuji ya yang ada di Jepang. Nah, akhirnya namanya Fujian, ya mungkin juga haus pujian juga ya, enggak. Nah, jadi berkarya dengan hati dan tulus, itu visi misinya Fujian ya. Nah, gimana lagunya nih? Kita dengerin. Nah, yang pertama ini gue mau kasih denger lagu Fujian Band yang Pesonamu. Nah, Pesonamu ini di YouTube ini udah ditonton 39 ribu penonton. Nah, ini 11 hari yang lalu diupload. Kita denger ya Pesonamu nih. Kita kenal di 5 Minute memang suaranya agak sedikit ngerok ya. Dia suara-suara ciri khas Ricci itu memang agak sedikit rock. Nah, ini di lagu Pesonamu ini memang ini lagu-lagu tahun 2000-an yang diciptain sama Kang Trisnois ya, di era-era mungkin di lagu-lagunya Pas Band gak masuk kali ya lagu-lagu kayak gini. Akhirnya lagu-lagu seperti Pesonamu ini yang agak sedikit ngepop, gak masuk di Pas Band, akhirnya tersalurkan lah di tahun ini 2023. Udah ngeluarin beberapa single, salah satunya ini Pesonamu. Yang gue denger sih dari awal memang musik-musik tahun 2000-an. Liriknya tentang Indonesia kalau gue denger. Kalau gue suara Rocky Ricci ya, itu khas banget. Nah, ini gitarisnya nih, Andy Bakri. Kalau dengerin sekilas Like a Stone. Asik sih. Nah, ini di video clipnya drummernya cewek nih. Gue gak tau siapa tuh. Keren juga sih. Sobat Receh juga bisa kasih komentar di bawah sini nih ya. Tulis aja komentar tentang lagu-lagunya Fujian Band ya, salah satunya Pesonamu ini. Gimana menurut Sobat Receh band ini?
nanti kita discuss ya. Kalau gue bilang sih gue suka banget gitu sama sama musik ini ya. Pesonamu ini gue sangat suka karena ini musik era 2000-an yang dimana gue dari era 2000-an itu mendengar musik-musik kayak begini nih, alternatif, alternatif pop, alternatif rock, pop punk rock. Ini dengerin Bukan Arjuna. Nah ini Bukan Arjuna. Asik nih. Wah keren Kang Chris Noise, gokil sih Kang Chris Noise ini memang. Lagu-lagunya tuh kita di pas band juga dengan musik-musik yang ngerok dan beda sama Fujian ini. Itu Kang Chris Noise itu salah satu pencipta lagu di pas band juga. Nanti di segmen lain kita bahas pas band. Video musiknya ini keren banget, menyentuh video musiknya Sobat Reja. Sang Bintang ini udah ditonton 38.000 dua bulan yang lalu. Luka saat ini adalah bahagiamu di esok hari. Project serius yang gokil Kang Chris Noise sama Kang Ricci, keren banget. Ricci Setiawan memang di 5 Minute juga udah lama dia, berawal dari Tripen. Ricci Setiawan mengawali karirnya dari Tripen ya. Nah itu akhirnya dia ada di salah satu band yang dibuat sama Tripen akhirnya masuk di 5 Minute dengan cara audisi. Dia datang ke audisi, 5 Minute lagi cari vokalis dan akhirnya Ricci diterima sampai 2023. Ricci di stop dari 5 Minute dan buat Fujian Band.
Gokil sama Trece. Terpisah dari hati udah ditonton 308.533 yang nonton. Telah tayang perdana 17 Agustus 2023. Nah ini penciptanya Trisno. Nah kan Trisno yang buat lirik sama musiknya Trisno. Video musiknya vintage banget di jalan Bandung, di jalan di mana ya, Braga kalau nggak salah nih. Dan Asia Afrika sih kadang banyak juga orang bikin video musik di jalan Asia Afrika. Gokil sih. Ini lagunya juga asik banget. Semi akustik. Easy listening. Lagunya easy listening. Nah ini terpisah dari hati, ciptanya Kang Chris Noise. Nah Sobat Receh bisa komen juga lagu favorit Sobat Receh Fujian ini setelah dengar tuh lagu apa. Boleh di komen di sini. Sobat Receh, terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue lebih termotivasi untuk buat video-video berikutnya. Dan kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai ketemu. Keep the faith.